Halo sahabat petani, sahabat youtuber Ini saya sekarang lagi mau bongkar pompa keongan intan ini ya 6 dim Mesinnya ini 30 pk ya Bekas mesin selep jagung Teman-teman nah, Ini kalau teman-teman pingin -teman tahu seperti apa Bentuk daripada klep kupu-kupu yang dipakai saya untuk digunakan pompa keongan ini ya Sahabat petani Nah ini Jadi kalau pompa keongan itu beda dengan pompa NS ataupun Niagara Kalau mungkin pompa NS atau Niagara itu Klep itu ada di sini Nah karena ini keongan ya Tabungnya ini kecil Maka ini menggunakan pompa eksternal Apa? Eh, menggunakan eh, Klep Klep eksternal ya sahabat petani. Jadi klepnya itu ada di bawah sini, ada di sini ya. Yang maksud saya permukaan ditaruh di permukaan tanah ini, ini nih klepnya ini. Nanti saya tunjukkan kepada sahabat petani seperti apa e, bentuk daripada klep untuk digunakan pompa e, keongan. Nanti saya tunjukkan ya, ini klepnya ini di sini nih. Oke, saya akan melakukan proses. Untuk membuka dulu ini ya, sahabat petani. Nanti saya tunjukkan bentuk klepnya seperti apa. Jadi, ini ya, ini kalau untuk pompa intan atau keongan, kita harus pakai tusen atau klep eksternal ya, sahabat-sahabat petani. Ya, ini banyak beberapa sahabat petani yang komen di beberapa video saya, seperti apa tusen atau klep. Untuk keongan yang dipakai pompa intan atau keongan, ya sahabat petani, ini masih proses pembongkaran. Nanti saya tunjukkan, ya, kepada sah sahabat petani. Jadi, tusen atau klepnya ini ditaruh di permukaan tanah seperti ini, ya. Nanti saya tunjukkan bentuknya seperti apa, ya sahabat petani. Ya, ini masih proses pembongkaran. Ini jadi, ini sudah dibongkar, ya sahabat petani. Ini untuk 6 demnya, sebenarnya yang untuk e 4 demnya ada. Yang dimaksud kupu-kupu ini seperti ini, ya, sahabat petani. Ya, cok, nah, ini kalau di hanu air dari atas, ya, bentuknya ini seperti ini. Nah, seperti ini, ya, sahabat petani. Ya, ini kan kalau mesin dimatikan, ya, ini kan nutup ini. Nah, tapi, kalau dihidupin, kalau air ditarik, coba. Nah seperti itu Ini namanya yang dimaksud dengan tusen kupu-kupu seperti ini Kalau untuk pompa keongan ya sahabat petani ya seperti ini Ini kalau beli Dulu ini saya belinya itu 150 Kalau sekarang mungkin sekitar 200 sampai 250 Bentuknya seperti ini Nah jadi itu ada di tengah-tengah ya Ini penampakan bawah seperti ini ya sahabat petani ya Jadi eh, ketika air Ditarik oleh pompa, maka nah, ini akan terbuka seperti ini. Klepnya ini akan terbuka seperti ini. Kalau dimatikan, itu langsung menutup, jadi air tidak mungkin langsung jatuh ke bawah, ya sahabat petani. Jadi, seperti ini bentuknya, ya. Nah, ini mainnya seperti ini. Oke, sudah jelas, nah, seperti itu, ya sahabat petani. Jadi, kalau untuk pompa intan, itu harus pakai eh, tusen atau klep seperti ini. Supaya airnya Tidak jatuh ke bawah dan air langsung Ketika mesin dihidupin Air langsung muncrat sahabat petani Gimana mantap Ya mantap Malu-malu petani Sahabat petani malu ndak mau di Video jadi Baru anu. eh, Seperti itu ya Bentuk Tusen Dengan Apa katanya orang sini itu tusen kupu-kupu untuk eh, pompa keongan, intan keongan ya sahabat petani. Oke, jangan lupa silahkan di subscribe, like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Supaya sahabat petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya. Oke sahabat petani, eh, mungkin itu saja ya penjelasan kali ini dari saya tentang Tusen atau klep kupu-kupu untuk pompa eh, keongan Intan Intan 6 dim Ini dipakai untuk yang 6 dim ada yang 4 dim lebih murah tapi bentuknya sama seperti itu ya sahabat petani ya Ini seperti ini Tolong ditekan sekali lagi Nah kalau pas pompanya dihidupin langsung nah, terbuka seperti ini Pompanya apa uh, tusennya klepnya itu, ketika dimatikan langsung jatuh lagi ke bawah seperti itu, sehingga air tidak jatuh lagi ke permukaan uh, sumber sawah petani Baik, silahkan di subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.